Nah, ini penting saya nak cerita hari ini. Saya memeluk Islam, satu, saya tak tukar nama. Kedua, saya tak tukar nama bapa. Biasanya di Malaysia, orang masuk Islam, dia tukar nama bapa kepada bin Abdullah dan atau binti Abdullah. Betul ke? Tahu ke tak tahu? Tukar nama bapa kepada bin dan binti Abdullah bukan ajaran Islam. Dia adalah semata-mata budaya di Nusantara. Suatu budaya yang menyusahkan. Suatu budaya yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tahu ke tak tahu ni? Islam melarang kita tukar nama bapa. Budaya mewajibkan kita tukar nama bapa. Di Malaysia, berapa lama kita mengamalkan wajib orang tukar nama bapa? Semua orang yang masuk Islam, bapa sama. Mantan Perdana Menteri. Abdullah Ahmad Badawi, betul? Semua sama bapa. Dalam Islam, nak tanya terus terang sikit, nak tanya sikit boleh? Nak cakap terus terang ke nak berlapik? Terus terang ke? Okey, dalam Islam kita tidak dibenarkan tukar nama bapa. Hukumnya haram. Tukar nama bapa hukumnya haram. Tak boleh. Bukan saya kata tak boleh, Allah kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Buktinya kat mana? Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 4 dan 5. Kalau kita masih ingat lagi ayat itu, disebut tentang Nabi Muhammad SAW dulu pernah mengambil seorang anak angkat. Siapa namanya? Zahid bin Harithah. Ingat? Bila ambil dia sebagai anak angkat, masyarakat di Mekah mula panggil Zahid sebagai Zahid bin Muhammad. Sebab budaya di tanah Arab dulu, kalau anak angkat, anak kandung. Jadi anak kandung. So dia terus panggil dia Zahid bin Muhammad. Kemudiannya mereka berhijrah ke Madinah, Allah turunkan wahyu dan perintahkan Nabi Muhammad SAW letak balik nama bapa dia. Itu lebih adil dalam sisi Allah. Allah perintahkan Nabi letak balik nama bapa Zaid tu. Tak boleh tukar nama bapa. Mungkin muslimin muslimat di sini akan kata, itu anak angkat, apa kena mengena dengan orang yang masuk Islam? Betulkah? Sahih Bukhari jilid nombor 8 hadis 578. Sahih Muslim jilid nombor 1 hadis 120. Sunan Abu Dawud jilid nombor 3 hadis 5094. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga buah hadis sahih ini sebut apa? Dia kata sesiapa yang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, maka orang itu tak akan masuk syurga. Siapa kata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang panggil bapa dengan nama yang lain, orang itu tak akan masuk syurga. Sahih Bukhari jilid nombor 4 hadis 467. Sahih Muslim jilid nombor 1 hadis 118. Sunan Abu Daud hadis jilid nombor 3 hadis 5095. Hadis ini sebut apa? Sesiapa yang dah tahu dan masih lagi panggil bapa mereka dengan nama yang lain, maka orang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran. Boleh tukar ke tak boleh tukar sekarang? Semuanya hadis sahih. Tapi budaya di Malaysia, siapa-siapa masuk Islam tukar nama bapa. Siapa kata boleh tukar? Kalau tukar nama bapa jadi Abdullah, nama bagus, kenapa Melayu semua tak panggil bapa itu Abdullah? Hello? Kan bapa itu hamba Allah kan? Semua panggil Abdullah lah. Siapa-siapa mana? Abdullah. No, bukan begitu. Islam ini sangat menjaga keturunan kita. Kalau tak tukar nama bapa, keturunan dah terputus, tak tukar. Kemungkinan suatu hari nanti kita mungkin kahwin dengan adik-beradik kita. Sebab itulah maqasid syariah itu adalah apa? Bukan saja menjaga din, akal, nyawa kita, malahan menjaga maruah dan keturunan.